Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Di channel Pelatihan Igi Pinrang Kali ini saya akan Memberikan tutorial Cara Menambahkan topik Melalui HP Android terlebih dahulu kita masuk ke web browser kita Google Chrome kita dan menu tampilan awal dari uh, kelas kita seperti yang kita lihat di layar ini Pada garis tiga kita lihat ini kita punya kelas, kalender, daftar tugas, ya kemudian ada menu sub menu terdaftar berarti ini adalah kelas-kelas yang kita buat yang kita buat kelas yang kita buat maaf kelas yang kita ikuti kalau yang ini yang di atas mengajar berarti kelas yang kita buat selaku pengajar ya kita masuk tadi di ig iht ig Pindah di sini, topik yang kita maksudkan adalah uh, di bagian tugas kelas. Kita akan membuat topik yang bertujuan untuk mengatur tugas ke dalam modul atau unit. Ya. Saya bahasakan bahwa topik itu biasanya mengandung empat hal, pada umumnya ada materi. Kita buka ini yang buat sini, ada materi, kemudian ada diskusi, biasanya dalam bentuk pertanyaan tanda tanya untuk dibahas. Ada tugas, tugas di sini ada dua fasilitas: tugas dalam bentuk SCTs dan tugas dalam bentuk kuis, pilihan ganda, kemudian ada uh, penilaian. Penilaian itu biasa cenderung ke... Tugas kuis yang multiple choice Yang langsung hasil jawaban akhirnya Siswa bisa dapat feedback Yang guru bisa mendapatkan laporan hasil uh, Tugas kuis uh, peserta kita Jadi seperti yang saya bahasakan Bahwa biasanya kita kenal topik itu Pada umumnya menggunakan istilah kita Madu asli Madu asli manya adalah materi, dunya adalah diskusi. Ini. Kemudian asnya itu adalah tugas ini dan penilaiannya itu ada di tugas quiz Ya, mari kita buat bagaimana cara membuat topik? Kita klik topik ini. Topik. Klik topik. Kemudian kita beri nama topiknya. Kita ketik Materi, ya untuk uh, topik paling besar kita gunakan uh, huruf kapital, ya. layaknya dia adalah judul bab, gitu. Kemudian kita tambahkan lagi topiknya, madu diskusi. Ya. Nah, kemudian dua lagi kita tambahkan lagi topik berikutnya as itu tugas ya dan yang terakhir adalah linya linya adalah penilaian kita tambahkan topik Penilaian. Oke, berarti kita sekarang sudah membuat empat topik besar dalam uh, menu type tugas kelas. Jadi dalam penugasan kelas nanti kita bisa menghimbau para peserta untuk membaca materi, kemudian mendiskusikan topik-topik yang terkait dengan hal-hal yang bisa diperbincangkan kemudian ada tugas individu, tugas kelompok bisa di uh, posting di sini. Kemudian ada penilaian yang sifatnya feedbacknya langsung biasanya di multiple choice. Ya. Untuk menyusunnya boleh kita klik materi. Ini materi ini. Kemudian kita naikkan. Ya. Untuk menyusunnya. Ya. ini materi naikkan. Naikkan agar tersusun seperti eh, madu materi diskusi oke okay. ya, kalau ini kita turunkan kita turunkan ya maka tersusunlah materi madu asli oke okay. di menu Peserta materi diskusi, tugas, dan penilaian ini tidak nampak sampai pada saat kita sudah memposting beberapa topik terkait dengan materi diskusi, tugas, dan penilaian. Secontokan dulu cara menambahkan materi ini, ya tentunya dibuat. Kemudian, kita pilih salah satu item yang ada di sini item tugas ini tadi seperti yang saya bahasakan untuk tugas yang sifatnya dijawab mungkin menggunakan file nanti pengiriman file tugas kuis untuk pilihan ganda pertanyaan untuk diskusi untuk membaca materi materi-materi yang disajikan dalam pelatihan atau uh, mata pelajaran kita ya kita menggunakan materi ya kita pilih coba Salah satunya adalah materi. Nanti akan dibukakan menu seperti ini. Ya, judul materinya apa? Misalnya materi statistika. Ya. Dideskripsikan boleh. Oke, kita deskripsikan. Ini bisa diwasakan materi dasar statistika itu penting ya akan memberikan deskripsi nah, gambaran eh, penting dari materi ini nah, berisi berisi apa misalnya dari satu hmm, ya. pengertian nah, kedua Macam-macam data dan seterusnya nah, untuk menambahkan topik ini. Ingat bahwa sebelum diposting, pastikan bahwa topiknya sudah jelas, karena ini berkaitan dengan materi. Pilihlah um, ya, topik yang tepat, yaitu topik ma materi pilih materi, materi, oke okay. maka setelah diposting nanti maka materi statistik ini akan masuk di dalam uh, apa unit topik materi uh, apa isinya kita bisa berikan tambahan tambahan isinya apa tambahannya bisa diambil dari google drive kita bisa dari link uh, materi yang ada di internet bisa menggunakan file yang ada di handphone yang sudah tersimpan atau mungkin dari YouTube. Saya contohkan salah satunya dulu, menggunakan yang ada di YouTube. Kita klik YouTube, setelah itu kita masukkan kata kunci YouTube, misalnya "statistika". Karena pada dasarnya YouTube itu sudah banyak materi-materi terkait statistik. Ya, coba kita bikin. Nah, contoh materi statistika, saya ambil satu contoh ini aja ya kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, maka di sini ada satu link. Ini ada link materi statistik data kelompok, walaupun tidak sesuai dengan deskripsinya. Katakanlah uh, umpama ya, oke. Okay. Kemudian kita bisa posting. Jika diposting, berarti uh, peserta sudah bisa melihat. Begitu pula kita, selaku guru juga bisa melihat di uh, menu forum nanti bisa dijadwal dengan memilih tiga titik ini dijadwal maksudnya dijadwal berarti postingannya tertunda sampai waktu yang kita inginkan bisa disimpan sebagai draft uh, untuk cadangan ketika dibutuhkan uh, kalau hapus kalau dibatalkan kita coba untuk posting dengan mempostingnya maka otomatis sudah bertambah satu uh, bagian di materi kita materi tentang statistika uh, untuk lebih jelasnya kita lihat di forum di aliran kita forum di forum ini nih forum sudah terbaca hanya memposting memposting uh, sudah memposting matematika statistika ya kita sudah memposting materi ini saya lihat kalau ada kesalahan kita perbaiki dengan mengedit boleh kalau tidak ada perubahan kita simpan Otomatis, siswa sudah punya informasi tentang postingan materi kita. Untuk meyakinkan kita, kita bisa menengok bagaimana tampilan di halaman menu e, peserta. Kita lihat, cari peserta yang saya buka di tab yang lain. Ini adalah e, halaman peserta. Ya, ini halaman peserta kita refresh ya. halaman peserta ini kita lihat nih sudah muncul satu informasi bahwa adanya postingan dari pengajar materi ini kalau peserta klik dari sini maka dia akan diarahkan ke link YouTube nah, boleh juga dengan mengklik tugas kelas, Nah, mereka akan melihat sendiri bahwa sudah ada materi nah, diskusi, kemudian eh, tugas, dan penilaian itu belum muncul karena belum ada postingan di dalamnya. Jadi, baru topik materi yang berisi statistik karena ini sudah ada satu postingan. Kita buka, ini sudah dibaca. Peserta bisa membacanya. Petunjuknya dulu, deskripsinya ada. Dia bisa melihat materi. Ya, ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas pada video yang lain bagaimana cara memposting uh, materi di Android maupun di PC. Sekira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.